Hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pepohonan. Hutan berguna dalam menjaga lingkungan bagi manusia dan makhluk lainnya. Pepohonan dalam hutan mempunyai banyak manfaat. Jika manusia tidak peduli bahkan tidak peka terhadap hutan kita, maka akan menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Hutan gundul adalah hutan yang telah rusak akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau ladang yang tidak ditanami pohon kembali, dan akibat pembalakan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Isene saya ci loro kayu angel ya. Bien, kapa loro kayu oleh akeh kaya. Ketika hutan kita menjadi gundul, maka akan terjadi banyak resiko bencana, di antaranya tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. Untuk itu, lindungilah hutan kita, karena hutan adalah sumber kehidupan kita. Saat ini, bumi kita telah menjadi bumi yang kering dan gersang. Bila hutan terus dieksploitasi tanpa adanya penanaman kembali, maka lama-kelamaan hutan akan habis. Padahal, pepohonan banyak memberikan manfaat, mencegah erosi, menyimpan cadangan air, dan masih banyak yang lainnya. Ayo, hijaukan bumi kita. Dengan menanam pohon di sekitar kita,